Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adama bil 'ilmi wal 'amal 'ala jami'il 'alam. Allahumma salli 'ala nuril anwari was sirril asrar wa tiryaqil aghyari wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa 'ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar 'adada ni'amillahi wa ifdalihi amma ba'd. Sama kita hormati Bapak Bupati, dalam hal ini diwakili Bapak Sekda. Kita hormati Bapak Akan Kemenak. Juga yang kami hormati Bapak-Bapak Kua Sekecamatan Mandailing Natal. Hadir bersama kita, kita hormati Bapak Kapolres, dalam hal ini diwakili Bapak Wakapolres. Kita muliakan Bapak Ketua MUI Kabupaten Mandailing Natal, juga hadir pengurus masjid, Masjid Agung Nur Alamnur Al-Ustaz. Ada ibu dari wakil bupati, semoga sehat-sehat, panjang umur. Juga yang saya segani, saudara-saudari saya, bapak-bapak dan ibu-ibu penyuluh. Kalau kita ceramah di depan penyuluh, ada sedikit grogi. Karena yang biasa menyuluh adalah penyuluh. Penyuluh, kalau saya tidak salah, ini suluh. Nah, biasa menyuluh di suluh. Berarti sama mai menyampai gambar ini. Tidak apa-apa wajib. Mengajari ustaz, tapi sekedar untuk pelengkap acara. Maka insya Allah tidak lama-lama, seperti ada WS sama saya, jangan lama-lama ustaz. Insya Allah tidak lama. Tapi WA siapa saya tidak tahu. Yang saya hormati, ada grup nasi. Ini perlu berbenah. Semuanya ibu-ibu saya, Ma'uma Asmadabu, Narod Runjur. Ibu-ibu ini yang saya muliakan. Kalau kita melihat ibu, teringatlah kita ibu kita. Mudah-mudahan ibu-ibu Allah diberi Allah umur panjang, kesehatan, yang paling utama kemauan untuk senantiasa hadir ke majelis taklim. Hadir ke majelis taklim bersama dengan bapak-bapak dan ibu-ibu penyuluh kita. Tak usah bawa duit gratis. Halo Mak. Halo. Yo bantuan pindahan mau. Kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bersama di gedung yang jarang-jarang kita masuki. Barangkali sebagian ibu baru kali ini masuk gedung ini. Betul, Bu? Tunjuk tangan siapa yang baru kali ini masuk gedung. Oh, biasa. Mudah-mudahan setiap langkah kita, kesempatan ini diberikan Allah kepada kita semua keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Pada acara pengukuhan dan pengajian akbar Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam tadi, alhamdulillah sudah dikukuhkan
masa bakti 2022-2024. Alhamdulillah, bapak-bapak, orang-orang tua saya, saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya, senior-senior saya yang menjadi penyuluh agama, ini adalah pilihan Allah. Kita adalah pewaris Nabi. Kita adalah orang-orang yang diunjuk oleh Allah menjadi ujung tombak pemerintah terutama dari Kementerian Agama untuk menjadi penyuluh di tengah-tengah masyarakat. Tidak semua orang ingin menjadi penyuluh, tapi jadi penyuluh. Jadi ibu bapak, yang pertama, ini amanah kita syukuri karena kita manusia pilihan. Insya Allah kita masuk surga dengan amanah yang diberi Allah ini. Amin. Ada abang namun tinjol mas kenalah gunung tua gunung beringin tulangi minta wargo abang Samsul abang Ustaz Mayudin dalam mai subhanallah dan seterusnya Ustaz Irul dan seterusnya hidupkan satu persatu mudah-mudahan kita semua masuk surga karena kita akan mendapat kesempatan dari apa yang disampaikan oleh Rasul ilmu yang diajarkan ada kesempatan ada ulaga mungkin diajarkan kepada Allah au dulu guru ya kepada guru ini oh ada kesempatan maka dijelaskan oleh Sayyidina Ali aku rela menjadi hamba asalkan ada orang yang mengajariku sekalipun dia satu huruf jadi orang yang sekedar bukan untuk berdakwah di hadapan Tuhan dakwah. Jadi hanya sekedar mengingatkan saja. Makanya saya tidak bisa menyampaikan firman. Takut salahnya firman. Bukan. Takut firmannya salah. Naroni koreksi rumah Yudhu saya. Orang-orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mudah-mudahan dengan pilihan Allah ini, amanah yang diberikan Allah ini, bisa menjadikan kaki kita masuk ke dalam surga. Amin. Tapi bersabarlah. Rasulullah mengutus sahabat Abu Ja'far ke negeri Yaman untuk mengajari orang-orang yang tidak tahu agama Islam berdakwah di tengah-tengah tantangan luar biasa mergalan di padang pasir itu nomor kereta doang pakai jam motor ini tempat yang tak bisa kilo 20 pengi di Gunung Beringin kan itu dari baru biar dia usia yang pimpinannya ilang pun bagasnya ini jadi mergalan betul. Amat. Amuna ada majelis taklim di dalam Tuhan kamu bimbing, masya Allah. Kok nanti pulang mereka? Itu tambahan dari Allah. Selain tambahan dari Allah di akhirat nanti, ilmu yang diajarkan mati datang kenai. Mudah-mudahan ilmu yang diajarkan, sekalipun satu huruf akan mengalir kepada kita sampai kita kembali kepada Allah, sampai kita insya Allah masuk surga. Maka ini adalah amalan ataupun pekerjaan yang luar biasa. Nabi berdakwah, menyampaikan dakwah, berjalan domai tegoto dari Makkah ke Madinah berjalan 450 km lebih Ustaz Amin yang biasa di sana. Ikonjar-konjar bisa itu, dia dong bisa dia. Maka Nabi berdakwah nyaris sepanjang dia berdakwah dalam keadaan lapar. Tidak ada satu menit menjelang tidur pun Nabi memikirkan bagaimana supaya besok saya punya sofa, bagaimana supaya saya punya baju baru, bagaimana supaya anak saya bertambah, bagaimana supaya duit saya banyak. Tidak pernah terpikirkan di hati Nabi di akalnya di dalam dakwahnya. Sumdia suadok tambah. Berbeda kita, tapi tidak apa-apa. Iman kita. Nabi menjadi contoh teladan diutus Mu'az bin Jabal ke negeri Yaman. Wahai Mu'az, berangkat kau ke negeri Yaman. Mu'az bin Jabal seorang fuqaha di kalangan sahabat diutus ke negeri Yaman dalam keadaan panas berjalan di hadapan tantangan dan banyak tapi ikhlas. Jadi mudah-mudahan kita sudah bersabar karena namun bersungguhkan dengan Ustaz Ibu yang kita ajarin tobang-tobang. Ya jalan alif lupa ba. Ini do. Ya jalan ba lupa alif. Ya mah tobang-tobang menombok. Ngana berbagai di daruannya lain yang jalan dia lah.
sebahagia ngana ni dengan semangat kalai kaya jarani arana menunggu kaya jarani maka terhadap berhiba dan sejia mengatamat tahun 94 di Purba aku udah mau pintu udah tamat yang marahnya tapi tidak apa-apa ikhlas dan bersabarlah hingga di dalam berdakwah. Nabi Musa alaihi salam menghadapi Fir'aun. Dia berdoa, Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatan wa ahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli Rabbi surah li sadri wa Tuhan wala taqmat yatiku. Jadi kita nomor dakwahon napa kita mau balik-balikon napa kalau ni orang napa luang tak napa luang asuk medannya berat lau dope manumpu marah kat kusi kesuruh dope alak na apalagi mumpu balik-balik ulan maulid dan sebagainya sama kita manumpu kita berdakwah ke kampung niat menunggungan pindai pamanannya lahir kubisik makan sih kalau bakal ini umum aja ini masuk-masuk itu udah makarok pokoknya makan kena nih lah jadi udah ustaz tahu ulang-ulang kejadian ini ini udah makan oh lho, jadi udah makan yang wanis tadi ini udah pemangan kalau bakal ini makanya kamu hati nonton mau maulung aku tahu apa yang kamu pengalaman cuma mok-mok istat-istat. Ibu bapa orang-orang tua Nabi. Jadi yang pertama, sekedar mengingatkan ikhlas. Gomar firman son Ustaz Nasir, ketua MUI, ketua RT. Wa ma umiru illa liya'budullah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lamuddin. Hunafa الزكاة وذلك دين القيمة وما أمروا إلا أن يعبدوا الله نمر أكامون إخلاص ini nomor satu penuh-penuh yang pasar ibu sekalipun tidak bisa ikhlas belum ikhlas laksanakanlah asalkan dia berbuat baik jangan menunggu-nunggu ikhlas sehingga kita tidak pernah bermanfaat bagi orang lain andai kan bukan karena orang-orang yang ujub orang-orang riya, orang-orang yang tidak ikhlas. Andaikan bukan karena mereka mau membangun masjid, barangkali kita tidak punya masjid. Ada saya baca di dalam sebuah artikel. Terus kulang mar kurban namudani, gitu. Itu hari ini semar kurban. Itu ikhlas kulala. Kami dah mulak, itu naik panitia. Oh, syukurahna. Ida lalu salomu. Undung ambil. Jadi gua pengen ikhlas, gua pengen loja, kurang ikhlas, laksana Allah. Semoga doa-doa di jamaah tahun. Ya Allah, ya Tuhanku, loja nabaya alai penyuluhi roh tu kampung namiun. Diajarkan kalai dia lima fatihah, diajarkan kalai dia ni sifat 20. Diajarkan kalai bayar dia ni tentang mati. Karena Allah cocokkan kaji-kaji mati. Diajarkan kalai dia ni membaca Al-Quran, oh Tuhan, selamatkan guru nami. Lem dia lagi kesehatan, ampunkan dosanya lagi, baik anaknya lagi, anak-anak nasolih. Saya melakukannya tidak ikhlas, tapi doa doa jamaah, orang-orang tua, malam mengaji, doa model-model kami yang layaknya anaknya. Nah tulisan doa dia betul dong, tulus. Doa kamu guru-guru sehat-sehat, Allah. Ruangmu mengaji, apalagi yang menatubang-tubangon. Bawa pada anak-anak tidak mahu penyuluh naon masa bangsa kau tunggu doh madung guru kumai hormat ketua lah Allah masih binoto malam pisah sangat tua suringkas gurui kan sedih doh ketua Allah malah kasih binoto tulang ikat kita bar kok kita butuh tu kita punya lain tulang ikat punya terus jadi Allah ada minat tempat malam pun tisah aku kan nama. Aku membuat hampir nanti
15 jo. Kalau bisa nama buat lesia, oh, seadaan. Jok di ruang itu kampung ini. Jok di ruang. Saya akan mengumum satu keadaan sekali ruang. Oh, lho. Maka umat-umat kawan kamu naik ginja. Ngorong deh, ya. Umat-umat kawan naik ginja, di dengan amanmu, yuk. Kenapa hanya satu jam lima jenis taklim kita tidak mau ikhlas? Kenapa ketika kita memegang HP dua jam, satu jam menonton televisi, satu jam tidur tujuh jam, masa duduk di majelis taklim umat kaya adalah yang nggak muda, andona dengan asik-asik naik dan aji dan merwano. Sian pakaian saya juga punya semua di pada arwah pakuman ini. Mudah-mudahan nasuh haji-haji, nasuh umroh-umroh, amin. Yang belum disuntik-suntik. Sudah sahur. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, hadir satu jam. Ondo gemaya umurku, amprok naondo ma pengajian terakhir di biaru, amprok naondo ma aljuru di majelis taklim. Rodo le turun tay, o penyuluhi ro kita ma. Kenapa cepat-cepat doa? Hadir sukuni, amprok ma batuk terakhirmu. Betul dok. Idung na pagkare jo ara na kisa bana na ko ko be mar ko bunga na lalu ho be artinya seolah-olah Allah mengisyaratkan kepadamu dunia bukan lagi milikmu, dunia bukan lagi tujuanmu, dunia tidak bisa lagi kau nikmati. Apa yang kau nikmati? Duduk di majelis taklim pengampun dosa, mengisi kekurangan-kekurangan tanda jalan Bapak bujin-bujin, betul dong? Tunjuk kamu bujin-bujin sama nanti malim nana jalan. Sepuas sudah jor, tenar maka maka memperankan hadir ke majelis ilmu. Lalu maka bapak-bapak dan saudara-saudara saya pengulus, penyuluh, selain kita berikhlas kepada Allah, semoga Allah menilai amal kita. Tiap malu beramal saja. Fasayarallahu amalakum. Allah akan menilai, Allah akan melihat, Allah akan menghargai amalku. Sekalipun sedikit Allah hargai. Tiap malu fasayarallahu amalakum. Asalkan mahadir kalak ke majelis ilmu martarimu dan esu martarimu dia lain i adalah Allah lah yang tahu pokok namai talangkah kun patai ke kampung ni alaka mai talangkah kun waktunta sibuk ada yang jadi adon di antara orang PNS adon nama mengajar di pesantren adon ibu-ibu on nama mengajar di tempat lain adon nama dua anak nama adon nama pitu kami alaka kuana runtut tuhi penduduk kok pitu anaknya. Tapi pada dia, kalau datang gini, saya akan tahan ke Allah. Pasal dia tidak menyuluh. Perdahan kau, pasal dan pinggani, kalau mau dalam kuliah saja ke mana. Kalau, aku bisa karor, kalau tak perlu kuat hal lain. Ke menyuluh, dia kaya kami ini. Sudah kaya. Orang anakmu, lima anakmu, tolong anakmu. Lain lagi di rumah tangga, ada yang lebih nama sahabat, ada yang nama jaga, ada yang jadi guru. Untuk memberi sedikit ilmu yang Allah titipkan. Ya Allah, ini kemuliaan daripada-Mu ya Allah. Kau jadikan aku menjadi pewaris nabi-Mu, menjadi kepali untuk menyampaikan kebaikan. Ya Allah, berikan kepada aku kekuatan. Makanya guru agama tidak ada yang miskin. Tidak ada yang melarang. Tidak dong yang melarang anda yang berjuang agama Allah. Kedongi, medokon. Oh, ayah anda mungkin kaji nama saja tidak. Nah, jadi dia guru agama mah saja gadina tina dong menetek. Orang aman doa buah Kristus. Mau ngalama kurang sehat anak mesti bolcok. Oh. Eh mau sudah. Dapat dua sudah. Eh betul kuah. Dukus tadi. Ayo tadi espai ah espai di ban susu telur
Ya, tanggung jawab dia. Malboro sama itu. Tanggung jawab apa ini ya? Saya jadi sekati. Awak saja jangan sudah. Pancing. Dalam Ustaz, Aldo. Alhamdulillah. Bayar itu mana? Sini mama letik-letik. Itu loh. Ayo kalau nomor kurban. Kewet Ustazan. Mama. Mana berkurban ke sekati? Sawali. Kenapa orang tak ingin jadi guru agama? Jangan menyesal jadi guru agama. Tidak ada yang berharap. Masa dihinakan Allah orang yang menjadi yang mau menjalankan agama? Masa dihinakan Allah orang yang berpegang teguh kepada agama? Masa dia tidak diangkat Allah derajatnya? Selama dari mulutnya ada amar ma'ruf nahi anil munkar. Tugas kita Allah akan memuliakan. Wa taqum minkum ummatun yad'una ila al-khair yad'una ila al-khair. Hendaklah kamu orang yang mengajak kepada kebaikan. Pulang kamu mabiar ngarung jamu biasa jani sanari nak menjadi pendiduhor masa dia kadina runut anakmu menemudakan bancut di baras ndak mau main tapi bisa jadi asalkan kau sabar ikhlas sekarang Allah tidak kasih kepada. Asalnya Tuhan sendiri, ada naik untuk tebusin kau tulaman, tebusin kau tusuk. Hendikan bila Tuhan juga untuk mengkabodak yang aku, malu mengkabodak atas sekolah ho, kelih mengarang koi merjaga kalai dialah ka, kuma, lo lo mau tidur tahu mak mak sekolah alwi, tidak tolong mak kena jo, ada pengkui, pokoknya nak, di marang tu sudah anaknya. Tolu Jakarta, dua Medan, sade Pekan Baru, dua di Sidin Puan, sade Panjangan, sade Lampung, tolu di Bukit Tinggi. Mati gay. Sabolas. Sabolas sade sade di Sidin Desa Dalam. Sade di Sidin Desa Dalam tadi. 1.100.000. Bisa medot pengajian di Sidin Nauda. Jadi Allah yang Bapak Robis Rohli sendiri. Napatena no sehebat-hebat Fir'aun na yalupani hanya dengan Rabbi Subhanahu wa ta'ala wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Ya Allah lapangkan dada manungkuna ke ita na manyuluhon ka ugat lo ulo manungkuna ni si nero dia lai adian ma mudah-mudahan ay bapak ni bapak kakan mungkin kita dong musim pelamaran mudah-mudahan jadi sudah. Bonusnya 1 tahun baru betul. Alhamdulillah, itu betul rezeki. Ibu bapa orang tua pun dimuliakan Allah. Maka imam kita yang pertama bersyukurlah kepada Allah. Mari kita jalankan ikhlas dan bersabar. Sekalipun di dunia kita tidak dapat apa-apa, tapi di akhirat saya yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang mencintai agama. Ibu-ibu sesudahnya, marilah kita senantiasa bersabar. Mari kita senantiasa ikhlas hadir di majelis-majelis taklim. Halo. Halo. Adi tinggalkan PO kebun mi, tinggalkan jolo kesibukan mi, roh kesi. Bobi udah mengalap moro. Di rasul udah mengajar dia, mengalap moro. Di masih ustaz-ustaz tu nama mohon pak kodom kan sini ustaz. Halo. Di sini payah kodom roh di tempat pengajian. Mungkin. Nama mohon pak kodom kan selain daripada ada tulah. Kalau kita anti mo, isi mana mo kalau kau dempel, ustaz. Ibu bapa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu bapa orang-orang tua pun ada tebang-tebang mudah-mudahan dengan majelis-majelis taklim ada anak bisa berisi di antara garuk-garuk ada. Mangkarutna tak ada siapa ke. Ada pengajian ulang kalau semua itu ibadah yang luar biasa. Roh sini di sini. Kalau ada orang yang terbagi hot kota-kota ini, 2,000. Eh, pulang berapa? 2,000. Karena ada golak masuknya 2,000. Di masa komplain itu saya 1,000. Pada gawang ada di sini dulu tampan saya dia ada 2,000. Ada cara 1,000. Kalau awal dah mulai terjarak-jarak, dah sibuk nak terkait peradaban, dah masuk onik dulu cara 1,000. Pas sudah tu bangun pun masa 1,000 ada 2,000. Awal tersebut awal masuk onik. Awal saya dah boleh. Itu saja hodang ini kota impak kau kalau lu kemahiran saya doa kau saja mau itu parkir mau
Aku anak yakin Allah di masa tempat Allah barang maradian untuk nasi sejodoh ini harus jauh sendiri. Di masa negeri saja bisa 100 ribu. Nah, jauh ya, keluar gendong peti. Ibu bapak orang-orang tua Nabi yang dimuliakan Allah. Maka apa kata Nabi ketika Mu'az bin Jabal diutus menjadi penyuluh? Wahai Mu'az, bagaimanakah kau memutuskan hukum andaikan kau ditanya? Aku putuskan berdasarkan kitabmu. Maka kita penyuluh terus menambah ilmu agama, terus menambah ilmu-ilmu dan pengetahuan kita. Kalau kau tidak mendapat di dalam Al-Quran, maka aku akan cari di dalam sunnah Rasul. Kalau tidak ada dalam Al-Quran dan sunnah, bagaimana kau memutuskan hukum? Maka aku akan cari pendapatku yang paling kuat dan aku akan berijtihad. Bagus. Maka kita nak penyuluhan, akan dapat kita sendiri pertanyaan lagi. Monoko naik cukup ni ada ustaz tu. Jadi guru dapat firman ni, dia firmannya berpindah tahu lumayan. Maka jangan malu mengatakan saya tidak tahu. Jadi ibu bapa orang-orang tua Nabi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka terakhir dikatakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, la yazalu dunya, la yazalu dunya wa dunya qaimain ma damat ardh usia. Dunia agama, dunia senantiasa kokoh selama ada yang terpetar. Yang pertama, ma damal aqniya ma bakhilu bima bidu. Selama orang-orang kaya mau menginfakkan apa yang dititipkan Allah. Orang-orang kaya tidak mikir. Maka itu umat di masyarakat dan sedino tu adong epengmu, dukunglah pengajian. Pokoknya mengaji lagi ngaruh ke BP nak mengundang guru kita pada pengajian, pada bulan Maulid ngaruh ke BP nak mengundang guru kita. Munau mangan nani? Mun je BP nak garis sini. Kau kena mati ho ikut permen ni. Mun je BP nak harkumpul kita ni, imam hartomu. Harta yang akan kita bawa adalah harta yang kita titipkan ke dalam pengajian. Maklumat, kamu nak ada kepengen lagi pengajian-pengajian. Ada mana perayaan maulid. Maulid. Pulang kedudukan menukun maulid di bid'ah. Dabar. Andi kan kita mencintai Nabi. Kecuali salam yang satu adalah maulid Nabi. Ujian mana nak ada di pengasian ini. Setuju dong. Yang punya harta dukunglah majelis-majelis taklim, majelis pengajian. Pulang mati pengajian kita sudah ngepek. Oh di kampung ini tolong di si Avanza dua portuner, tolong besar atau apa? Buat tobar mana? Tidak ada pengajian, asal ada pengajian tidak ada impaknya. Asal ada. Kamu main di ujung tombak, arah anak kamu mengkuling, nama biara di sini nama juara ada. Sangat udah hancur. Pertama, orang-orang kaya mau mendukung pengajian. Yang kedua, madamal ulama ya'maluna bima 'alim. Selama ulama-ulama, guru-guru kita mau beramal, kita mau mengamalkan ilmu kita, mau menjadi suri teladan di masyarakat. Tidak mungkin masyarakat menjadi ahlul masjid kalau ulamanya tidak menjadi ahlul masjid. Tidak mungkin ulamanya majelis taklim mau berzikir ulama ulamanya tidak berzikir. Maka guru-guru tanah jolo, luar biasa. Asok ahli ajar penilai dia malam kalai, disikir pun kalai, sehingga aura pengajian ini, murid-murid naik, bisa menerima asok anak-anak alai lama amal. Dan yang ketiga adalah selama orang-orang jahil tidak sokong dengan kejahilan. Madamal al-juhala layas tertiruna amma lam ya'lamu. Selama orang-orang bodoh tidak mau sombong dengan kebodohan. Asal ada orang mengaji. Kendai di guru nanya, kamu kaji nak kaji duduk. Ngapain lahirnya mau kaji ini? Asal orang mau bayar orang ini. Kalau ini ada guru nanya, bisa. Kepada duit ini, ya bisa. Dia terpasang 60 tahun dari dia. Ya, tamatan perubahan mantap, bisa. Ini ada guru nanya, bisa. Bahkan ketua ini. Ima ya, kaji ni guru ibu begini, lemar bobot ini, sokong ini sokong ini. Jadi yang boleh kita senantiasa mengasah hati kita, mengasah ilmu kita, hadir bersilaturahim di majelis-majelis taklim, kum hadir ketika majelis taklim, insya Allah masih jalanan maaf pun dosa.
aduh kekalauan tak, insya Allah kesusahan kau dihilangkan oleh Allah. Apalagi bahan majlis pengajian ni pak, ngasih dia tu ngadu dengan ni pak, mabahat dia tak ibu menginjak, mabahat dia tanda. Ruang itu majlis taklim, ulang sombong, bawa kekendaraan kepada gunungan, pak dia bantu, itu saja bila minta tidak pak. Kalau manukun, tidak abang, abang ustaz, mengaji manukun teh kekendaraan, apalagi semua kawan. Pentingkan kalau misal bapak-bapak kuat, mubalik-mubalik, apalagi bapak-bapak penyelam mubalik sudah, abang-abang ustadi sudah, hampir mubalik-mubalik, tapi berkah dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah ditolong oleh Allah. Terus merangkak ustadi, ibu ketika di majlis penyuluh, alhamdulillah pun darun ini, hei, kok bisa bisa dua sembilan untuk tanya sama, semacam darah, ini jamaahnya. Ya Allah tolong awak ya Allah. Duh sih, benitok kan sampai nanya. Saya mustahil. Masuk, karena ilmu itu ilmunya Allah, akan diajari oleh Allah, akan dititipkan oleh Allah. Jadi insya Allah pasti akan ditolong oleh Allah. Terakhir madaman fuqara. Selama orang-orang fakir, la yabi'una akhirat, la yabi'una akhiratahum di dunia. Insya Allah dunia ini, majelis taklim ini akan jadi hebat selama orang-orang fakir, orang-orang miskin tidak mau menjual dunianya, menjual akhiratnya dengan dunianya. Mau toh mengaji benar, miskin itu musyajid benar, mengaji dunia malah akhiratan susah ini. Jadi anggo alak-alak miskin, tidak mau dia menyibukkan hidupnya hanya untuk dunia. Proyek majelis-majelis taklim, hadirnya pengajian pengajian, proyek perayaan perayaan, insya Allah dunia ini akan teguh. Kampung Thailandnya di Bandar pun, tegi batu orang pun beku. Permainan kita dorong. Apabila orang kaya mau berpartisipasi di dalam pengajian atau membangun masyarakat, yang kedua, alim-alim yang amalik-malik di kampung ini menjadi contoh teladan kalian. Ahlul masjid, cepat-cepat kalianyo, senantiasa ala dan akhlakul karimah, menjadi panutan di tengah-tengah masyarakat. Orang-orang bodoh tidak sombong dengan kebodohan. Mau tahu mengaji pinara, maduk indah tempatan pesantren atau barangkali indah ibu dunia agama, mengaji pinara. Ini yang guru, ini yang kaji, ini yang bisa ngetik. Dan terakhir, apabila orang-orang fakir tidak disibukkan hanya dengan dunia, ma miskin, menjadi hamba luar masih duduk, lupa akhirat. Akhirnya di dunia melarat, di akhiratan susah. Jadi mudah-mudahan ahna dapat disempiron. Ala-ala bapak, ala-ala ibu, mudah-mudahan majelis-majelis taklimon adalah majelis-majelis yang diridhai Allah. Inilah jalan kita menuju Allah. Barangkali mak, kau tidak bisa masuk surga dengan sedekahmu karena kita tidak punya apa-apa. Kau tidak masuk surga dengan haji dan umrahmu karena bisa jadi tidak semua kita haji dan umrah. Kau tidak masuk surga dengan berbakti kepada kedua orang tua. Masuk barangkali waktu kecil orang tua kita sudah meninggal. Belum sukses kita, orang tua kita belum menikmati kesuksesan kita. Belum punya apa-apa, orang tua kita sudah tiada. Barangkali mak, kau tidak masuk surga dengan hartamu karena kita bukan siapa-siapa. Tidak masuk surga dengan zikir kita karena barangkali kita tidak tahan atau tidak ahli zikir. Tapi insya Allah kita akan masuk surga dengan syafaat ulama. Kita akan masuk surga dengan syafaat para ustaz. Kita akan masuk surga dengan saling tolong-menolong di majelis kebaikan. Mudah-mudahan teman yang di samping kita, ulama yang di hadapan kita, ustaz yang mengajari kita, bisa jadi dengan banyaknya teman kita di dalam majelis taklim dan silaturahim, insya Allah nanti mereka akan menarik kita mendapatkan keberkahan dari hidup mereka. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Selamat, mudah-mudahan amanah ini menjadi jalan bagi kita untuk mendapatkan ibadah yang luar biasa. Dan semoga ibu-ibu yang hadir di majelis taklim, mudah-mudahan kita masuk surga dengan hadir ke majelis taklim. Amin. Ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.